TNI Angkatan Udara menggelar pertemuan dengan sejumlah media massa di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke beberapa skadron udara TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo berdialog dengan para jurnalis. Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai anggaran TNI AU di tahun 2002. Kepala Staf TNI AU mengaku anggaran yang ada sebenarnya masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan. Pemahamannya begini, kalau selalu disampaikan bahwa anggaran TNI itu sudah nomor 2 terbesar dari APBN, memang betul. Terus kalau kita lihat angka-angkanya besar, fantastis. Tetapi sebetulnya kalau dihadapkan dengan kebutuhan, itu memang masih kurang. Dan kalau kita mengajukan anggaran satu angka, itu kita berusaha memberikan pemahaman bahwa angka itu adalah angka yang wajar. Gitu. Tetapi kembali lagi bahwa kita akan siap melaksanakan apa yang diberikan oleh pemerintah.